Naon? Hayang naon setan? Kadie main sama Oma. Wassalam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa junub. Kalau ada pemirsa mengatakan Oma membaca ayat suci, membaca ayat kursi salah, ini Oma enggak lagi baca. Senjata Oma tuh cuman ini tahu, buat pegangan. Allahu akbar kabira. Astagfirullahaladzim. Allah mau kemana lu ya? Hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, hari ini saya sedang bersama Oma sang musafir. Oma akan melakukan uji nyali seorang di tempat sini ya Oma ya. Sebelumnya Oma memang sudah pernah kesini ya Oma ya. Iya. Kira-kira apa nih Oma yang Oma rasakan tempat ini? Di sini ada. Di sini ada tempat. Maksudnya di sini tuh tempat tinggal yang banyak sekali tragedi yang ini, dan bahkan ada kasur saksi bisu, kasur yang pada saat orang meregangkan nyawa. Jadi kasur-kasur itu ya. Orang meregangkan nyawa di situ. Iya, di situ meregangkan nyawa. Jadi kenapa ditinggalkan? Karena dia ini ketakutan. Jadi ada orang yang mulai ke prinsip, oh, kok masuk rumah tuh? Kenapa dia tiba-tiba keluarga kita meninggal gitu? Wah, ini berarti rumah nggak bawa ini dong, oh, gitu. Bawa. Jadi seperti bawa, itu. Bawa malapetaka rumah ini. Jadi pada pergi tinggalin begitu saja. Padahal rumah yang sangat bagus. Iya, benar bagus ini. Sangat secara bagus. Strukturnya masih kuat juga sampai saat iya, ini. Bagus. Ya. Hanya memang pembuatannya itu yang kita aneh tuh. Kenapa gitu loh seperti ini gitu? Jadi kayaknya kayak terlalu banyak penyakit lah yang di ini ya. Secara disiapkan ya, bagus, ya. Disiapkan tuh maksudnya ditersedia. Ya, banyak tempat penyakit lah jatuh apa kan ini kan seperti ini gitu. Ini enggak ada pagernya, Bang. Jadi sengaja sih kayak sesuatu yang pengen bagaimana lah gitu. Jadi kayak supaya kelihatan lebih lega. Oh begitu ya. Tapi kan kalau misalkan kita punya anak kecil gitu. Nah itu tuh. Memang ya itu juga harus di Allah ketan. Kayak terbang tadi. Itu aja harus diantisipasi semacam itu. Oke. Boleh saya ditinggalin ya, sendiri. Hati-hati ya Mak ya. Ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa Oma berikan kepada subscriber. Hadiahnya, karena subscriber itu membutuhkan hadiah, gitu ya, hadiah sesuatu yang menghibur hatinya. Oke, silakan tinggalkan. Ya, kalau Oma sini nggak kuat, kamu jemput ya. Ya siap. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qabultuka biwasin qabulin wa khatamtu ala famika bifahmi rusul. Wa tutawi'ni bi'aisin wa akul Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah adahu la syarika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'da. Untuk para subscriber
Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan bahagia, baik lahir maupun batin. Ya. Allah. Allah. Ada suara. Salam rindu dari Oma. Salam penuh kasih dari Oma. Dukung Oma terus. Ya. Mohon doa untuk Oma. Dan jangan lupa bantu share, like, komen untuk channel Lorong Misteri dan Oma Sang Musafir. Tolong bantu ramaikan Lorong Misteri dan Oma Sang Musafir. Dan tak lupa saya juga mengucapkan begitu beribu-ribu terima kasih kepada seluruh subscriber. Ya. Siapapun itu. Untuk ibunda, ayahanda, kakanda, adinda, ya. Untuk anak-anakku sekalian, cucu-cucuku sekalian. Terima kasih atas segala dukungan untuk kami, untuk Lorong Misteri dan Oma Sang Musafir. Uma benar-benar mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk kalian, semoga selalu dalam limpahan rahmat, rezeki dari Allah, segala harapan, segala cita-cita segera menjadi satu nyata. Ya. Untuk kalian, para subscriber, salam Lorong Misteri. Oke. Untuk anak-anakku yang di luar negeri, yang sedang berjuang untuk buah hati yang ada di Indonesia, semoga mendapatkan rezeki yang berlimpah. Semoga mendapatkan apa yang kau inginkan. Jaga kesehatan ya. Oke, para pemirsa, sahabat Lorong Misteri, Oma berada di tempat tinggal yang kata tetangga bahwa rumah ini penuh sekali dengan jeritan-jeritan di tengah malam atau siang hari itu kuntil anak ya. Allah, Allah. Dan Allah. Oma merasakan bahwa di sini energi atau aura yang sangat negatif. Sangat negatif, aura yang sangat-sangat negatif di sini. Dan bahkan Oma menemukan ada kasur dan Oma juga merasakan bahwa ada seseorang yang meregang nyawa di kasur itu. Ada berada dalam kamar mandi ya. Kalau kalian memang belum pernah melihat, siangnya silakan kamu datang ke Oma Sang Musafir, di situ ada yang terlihat semuanya gitu. Dan Oma merasakan bahwa rumah ini sangat-sangat aneh gitu. Kenapa Oma bilang aneh? Aneh kayak seperti tersedia bahwa rumah ini tuh penuh sekali dengan tempat-tempat atau kayak dipersediakan kalau orang tuh kayaknya mau celaka gitu ya. Satu, karena atasnya ini, atapnya ini atau pinggir-pinggirnya ini tidak ada jaganya gitu ya. Oh, Allahu Akbar. Allah. Allah. Seperti di atas-atas ini ya. Nengken, tar ya nengken. Oma biar nyelesain cerita nengken. Nengken. Dan di sini ini enggak ada gitu loh, di sini tuh. Ini enggak ada tutup-tutup gitu. Tidak ada penjaganya. Artinya tidak ada dinding-dinding atau tidak ada boling-boling yang untuk menjaga gitu. Seperti harusnya ditutup gitu kan supaya tidak mengakibatkan kecelakaan. Sepertinya seperti itu, seperti tersedia gitu ya. Kecelakaan itu memang kayak seperti tersedia. Sehingga di belakang ini, di depan ini itu tertutup, ditutup ya, tangga ini ditutup, dijaga. Agar apa? Agar anak-anak tidak naik ke atas, dan di atas itu ada tulisan danger. Karena pernah ini waktu itu ini terbuka, pernah anak-anak itu berlari-lari akhirnya jatuh ke seberang sana gitu. Ya, jadi kecelakaan itu seperti tersedia gitu ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Suaranya astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Suaranya astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Suaranya astagfirullah. Saya salut loh sama orang yang bisa tinggal di sini, di tempat seperti ini. Tinggal sendirian, salut saya. Subhanallah gitu ya. Nah, di sini udah sampah semua. Penuh sekali sampah. Sampah-sampah yang sangat berserakan. Sampah-sampah yang sangat bau gitu ya.
rasanya kok lorong misteri mencari yang tempat-tempat seperti ini, karena memang kita tuh dikasih kabar buat tempat ini, oh sangat-sangat-sangat power-power gitu ya, super-super Allah tuh. Jadi suara-suara itu seperti ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang berteriak-berteriak, ada yang subhanallah gitu kalau menurut saya gitu. Sedangkan kita ini syutingnya ini di malam Jumat Kliwon. Sengaja kita pengen tahu apa yang terekam di sini. Allah. Pemirsa, di sini tahu enggak? Itu goyang terus pohon itu. Dan saya merasakan bahwa di sini tuh ada orang yang berdiri gitu. Ada sosok-sosok yang berdiri di sini. Karena di sini yang super duper yang sangat kumuh, senang-senang sekali gitu ya. Cecurut-cecurut setan itu diam di sini gitu. Allah. Suara. Hayang naon? Hayang naon setan? Kadi main sama Oma. Ayo sini. Iya, tuh suara. Sini Neng, kalau mau main mah diuk ya ke yang Oma. Hehe, pemirsa, saya ngeliat sosok di atas itu. Oh, gede sekali. Allahu Akbar. Allah. Allah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Hayang naon sia? Kadieu sia? Sini kalau mau kenal Oma. Sini tantangin sama Oma. Pentung sama Oma. Macem-macem kamu sama orang tua. Wah, kaget, baru saya sebut tadi ya. Dia bunyi. Udah hilang. Udah gak ada. Allahu Akbar. Jadi pemirsa, di sini sampah, di sini sampah, di sana sampah. Allah. Di sini sampah, di belakang saya sampah, di mana-mana sampah. Sampah siapa gitu ya, dibuang-buang ke sini. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa junub. Kalau ada pemirsa mengatakan Oma membaca ayat suci membaca ayat kursi salah, ini Oma enggak lagi baca ayat kursi, membacanya la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih ya. Tiada Tuhan selain Allah ya. Dan hanya Allah yang selalu maha hidup, dan Omah bertobat kepada Allah, seperti itu maknanya gitu. Bukannya Omah lagi baca ayat kursi. Jadi jangan salah paham ya. Saya mohon maaf kalau ada yang ini. Oke pemirsa, jangan tinggalin Omah ya. Omah yakin kamu orang baik-baik. Orang baik semua gitu, bukan orang baik-baik. Maksudnya orang baik semua. Menjaga Oma, mendoakan Oma dari jauh. Kalau ada apa-apa, kalian bisa untuk mendoakan. Allahu Akbar, suara. Anak-anak saya soalnya jauh banget tuh. Saya juga belum takut sih. Kalau takut mah udah pasti udah gini-gini saya. Belum takut, Oma belum takut. Allahu Akbar, kabiro. Suaranya, Masya Allah ya. Senjata Oma tuh cuman ini tahu. Buat pegangan.
Allahu akbar kabira. Astagfirullahaladzim. Allah mau kemana lu ya? Hilang. Tadi tangan ini refleks Oma nangkep setan. Astagfirullahaladzim, benar kata tetangga di sini. Kalau di sini serem banget. Astagfirullahaladzim. Ih, dari tadi dia di situ aja ya, nggak taunya ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Allah, ada suara. Allah. Jantung Oma kencang banget deg-degannya. Astagfirullahaladzim. Alladzila ilaha illahu alhayul qayyum. Watubi ilahi. Nangis dia. Neng, maaf Neng. Ya, udah terlanjur digebugin. Dijenggut sama Oma. Masih kerasa rasanya kepalanya di tangan. Jangan nangis ya, maaf ya. Lagian ngagetin orang tua ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kalau ada lagi mau omah pukul aja sama ini. Jangan tangan omah ya. Kontak gitu. Takutnya kerasa terus sampai rumah gimana coba. Ya Allah ya Rabbi. Pemenyan campur. Melati. Aduh. Sarung tangan apa bau menyan bau melati. Pulang aja deh. Oma mau lepas ini mau cuci. Ya, udah lama banget nih Oma nih. Dek. Salah. Bang Heri. Kemana sih? Di mana sih? Hei. Oma pegangan ini aja terus lah. Jadi kalau ada apa-apa mau pukul aja. Jangan tangan ini. Waduh, badan Oma ntar bawa menyan semua dong. Bajunya ya. Mana? Allahu Akbar kabiro. Sini, berani mas. Sini. Mana lagi sini? Berani sama orang tua. Belum pernah dikemplang. Kalau kerupuk kemplang enak ya. Kalau dikemplang kan benjol. Aduh. Oma duduk ah. Kakinya deg-degan salah. Dadanya deg-degan, kakinya lemes saya. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lihat Oma dari kamera teriak-teriak. Berisik apa itu? Cium. Mbak Harija, saya lagi ibu. Aduh. Oh, amat bu bang. Tadi tahu di situ tuh setannya. Saya kayak nyembo menyan. Di situ tahu setannya. Di mana? Di sini. Ngagetin, Oma kaget langsung gitu. Oma jambak gitu. Jambak rambutnya. Gitu. Kenapa Oma main jambak aja rambutnya? Refleks ya, orang tua kalau refleks gimana main jambak aja. Terus gimana? Sama Oma. Emi ya, lu gak di-smack. Oma, ini padahal tangan ini masih gemper. Gara-gara jatuh itu, Oma langsung aja gitu tuh. Ini sakit, kalau katanya gak sakit, gak ngerasain sakit mah. Oma jedoding ke kaki aja. Terus langsung gitu. Terus kemana nih sekarang? Tipi-tipi. Langsung hilang? Iya, Oma jedod. Allahu Akbar hilang. Tuh, setan lakinya tuh, setan lanang namanya. Apa ini kuntilanak, Oma? Kuntilanak apa ini? Kuntilanak laki-laki ya? Kuntilanak anak-anak. Oh, kuntilanak anak-anak. Ini bau nih. Kalo Oma mau buru-buru cuci. Kuntil enak, beda lagi. Diem, gandeng. Jorok kalau ngomong ya. Astagfirullahaladzim. Kuntilanak. Apa? Jangan ngomong ah, jorok banget deh. Bang Heri ini ngeres nih pikirannya nih. Tahu-tahu di situ setan jalan. Udah nih ya, nih. Bang Heri nih. Ih, dia nangis. Ini nangis nih gara-gara Oma ini jambak. Rambutnya. Bau. Bawah. Ya udah. Oke. Para Oma bisa jambak rambut. Oma enggak berani kupas-kupas. Saya waktu itu dulu 2 tahun lalu kan saya jambak hujan-hujan. Masuk ke tanah. Oh jambak. Iya, ingat saya. Saya mau dapat rambutnya. Saya Oma mau dapat baunya doang. Dapat bau berarti kan orang enggak tahu nih. Kalau bau kan cium doang kan, kalau dapat rambut kan kelihatan. Saya mau dapat
Jadi ada bangunan di kuburan tuh saya jambak kuburan masuk ke tanah tuh. Dapat rambut pas nyari Bang Hedi ya. Iya, pas nyari. Iya, iya. Jambak rambut. Tadi aja amat viral itu. Tapi kata orang-orang, ya Bang, Kak, kalau bisa narik rambutnya, gunting rambutnya itu bisa jadi duit. Pantas aja saya sekarang kaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo udah ayo gerak. Iya. Oke. Halo para subscriber Lorong Misteri. Jangan percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri dan jangan lupa untuk subscribe. Oma sang musafir sampai jumpa.